ruang belajar. Menuju ruang guru. Ruang guru SMA Sivivi. Ruang keterampilan. Ruang ini ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan. Pojok baca,
yang digunakan tempat makan anak-anak saat jam istirahat. Apotek hidup. Kesiapan asrama siswa dan sudah ditempati 5 orang siswa. Perumahan kepala sekolah dan perumahan guru-guru ini ditempati oleh 5 orang guru. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara atas kepeduliannya kepada kami selama ini SLB Provinsi Maluku Utara. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kabid PMPK Kasih Sakras, Kasih Kurikulum dan Kasih Kesiswaan yang telah banyak membantu kami, memotivasi kami, memberikan dorongan kepada kami. Khususnya juga bagi Bapak Ibu Pengawas, terima kasih atas semua bimbingannya, atas semua motivasinya, atas semua dorongannya, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik, memberikan bimbingan kepada pendidikan khusus, terlebih bagi anak spesial kami, anak berkebutuhan khusus. Tak lupa pula kami SLB Sentra PKLK Sufivi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam hal mengembangkan anak berkebutuhan khusus, terkhusus dalam mengembangkan bakat spesial mereka, minat-minat mereka, sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.